Garuda Indonesia. Gimana cara memadai Garuda Indonesia? Berikut ini adalah video tutorialnya. Garuda Indonesia, oke, sekarang kita akan lama di Garuda Indonesia. Pertama kita buka browser kita, sini kita ke Google Chrome. kita ketik klik di sini. Berikutnya kita akan ketik klik di sini .id. Nah, setelah itu kalian pilih menu di sini, kita pilih lowongan kerja. Kita scroll ke bawah, kita cari Garuda Indonesia. Ini Garuda Indonesia logonya, kita klik saja. Scroll ke bawah, di sini ada banyak sekali kesempatan lowongan kerja, ada di Tokopedia, Unilever, Alfamart, Avamidi, PT KAI, terus Tokopedia, Shopee, Si Cepat, Grab, Unilever, Epson, dan masih banyak lagi. Kita fokus ke Garuda Indonesia, teman-teman. Jasa Marga, Bank PTN, Garuda Indonesia. Ini Garuda Indonesia nih. Klik Garuda Indonesia. Berikutnya kita scroll ke bawah. Oops, untuk saat ini Garuda Indonesia belum menyediakan lowongan kerja. Ini waspada penipuan. Ini rekrutmen tentang Garuda Indonesia, kalian bisa membacanya. karirindonesiagaruda.com. Nah, ini pengumuman kualifikasi pengumuman upaya penipuan. Hati-hati guys, di sini banyak sekali penipuan berkedok Garuda Indonesia. Gak usah registrasi di sini kalau mau registrasi. Email, password, next, personal pribadi, dan lain-lain. Untuk sekarang dia belum menerima lowongan kerja, jadi kalian bisa cek secara berkala situs website resmi dari Garuda Indonesia yang tersedia gitu. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Nah, itulah cara melamar di Garuda Indonesia. Usah dunia ini, like, share, comment, subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.